Ini pintu masuknya. Jadi sebelumnya kita lihat ya, dekat pintu ada lemari. Lemari ini digunakan untuk menggantung jaket-jaket. Dan rumah ini ada 3 kamar ya. Ini kamar yang pertama. Apartemen ini ada 3 kamar. Kemudian ini ruang makannya. Ruang makannya bersebelahan dengan ruang tamu. Kemudian kita lanjut lagi melihat ini kulkasnya, lumayan besar karena di sini ada 3 orang yang tinggal. Dan ini untuk dapurnya. Dapurnya dilengkapi dengan mesin cuci piring. Dan beginilah pemandangan di luar sama cuci piring. Ini kamar kedua. Kebetulan kamar ini ditempatkan oleh teman saya yang kuliahnya satu jurusan dengan saya. Dan ini kamar ketiga atau kamar terakhir, bersebelahan dengan kamar mandi. Kamar mandinya juga bisa dilihat. Ini bisa dilihat kamar mandinya, besar, luas, dan bersih. Oke. Ini halen, halennya menuju ke pintu keluar. Dan kita bisa melihat suasana di luar ini seperti apa. Seperti ini. Dan di ujung koridor sana ada pintu ya. Bisa kita lihat, nah, pintu ini. Di situ ada lift, jadi sudutnya bisa keluar melalui bis itu atau lift itu, atau bisa juga menggunakan tangga yang ada di sini. Jadi menggunakan tangga, dan ini letaknya persis di depan kampus. Ini kampus, dan ini sampai ke ujung sana ya. Dan sangat luas kampusnya. Dan ruangan kami atau laboratoriumnya di sebelah sana. Jadi kalau jalan dari sini ini lumayan dekat. Oke, terima kasih.